بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد جماعة صلاة الظهر مسيت منار العلم رحمني ورحمكم الله, ورحمة الله, ورحمة الله, ورحمة الله. Kembali kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hari ini kita akan memasuki bab baru yaitu bab nomor 161 judulnya keutamaan berkunjung. Apa judulnya? Keutamaan berkunjung. Jadi kalau kita berkunjung ke rumah saudara kita, ke rumah teman kita, apa keutamaannya? apa pahala yang akan kita dapatkan. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Di dalam bab ini, Imam Bukhari hanya membawakan satu hadis saja, yaitu hadis nomor 350 dari seorang sahabat Nabi SAW yang kita kenal dengan nama julukan Abu Hurairah. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhr ad dawsi Siapa? Abdurrahman bin Sakhar Al-Dawsi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Zara rajulun akhan lahu fiqarnya Pada suatu hari. Ada seseorang yang berkunjung ke rumah temennya di kampung sebelah. Ada seseorang berkunjung ke rumah saudaranya di kampung sebelah. Faarsadallahu lahu malakan ala madrajatihi faqala aina turid. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat. Malaikat ini diutus oleh Allah untuk mengawasi orang ini. Di jalan menuju rumah saudaranya. Lalu malaikat itu bertanya, Aina Turid, kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Qala li fi hadihil qariyah. Kata orang itu saya pengen mengunjungi saudara saya di kampung ini. Saya pengen mengunjungi saudara saya di kampung ini. Maka kemudian malaikat itu bertanya. Halaka halahu aleika min ni'matin tarubbuha. Apa kamu ada urusan duniawi? Kamu datang ke rumah saudaramu ini ada kepentingan duniawi. Kepentingan duniawi contohnya apa? Nah, kepentingan duniawi contohnya apa? Apa? Bisnis. Pengen lagi? Lagi? Utang. Pengen? Kebalikannya lagi utang apa? Pengen ngutang. Itu urusan duniawi nganter nganter pesenan ya. itu urusan duniawi ditanya sama malaikat ini kamu datang ke rumah temanmu ini ada urusan duniawi apa jawaban orang tersebut la saya datang ke rumah saudara saya bukan karena kepentingan duniawi terus apa ini uhibbuhu fillah saya cinta sama saudaraku ini karena Allah, bukan urusan apa. Dunia, saya datang ke rumah saudaraku ini karena saya cinta dia. Karena Allah, apa maksudnya cinta? Karena Allah, perhatikan apa maksudnya cinta. Karena Allah, maksudnya adalah cinta kepada seseorang karena orang ini rajin beribadah kepada Allah. Saya ulangi. Apa maksudnya cintakan Allah? Saya cinta kepada seseorang karena orang ini rajin beribadah kepada Allah. Apa cinta kepada Allah? Saya mencintai seseorang karena orang ini Rajin beribadah kepada Allah itu namanya cinta karena Allah, bukan karena urusan duniawi. Apalagi urusan syahwat yang haram, bukan. Saya datang ke rumah dia karena dia rajin sholat, saya datang ke rumah dia karena akhlaknya baik, saya datang ke rumah dia karena dia rajin ngaji, saya datang ke rumah dia karena dia orangnya soleh. Nggak ada urusan-urusan duniawi, walaupun mungkin nggak terlalu ganteng orangnya. Yang penting dia taat kepada Allah. Walaupun orang ini gak terlalu kaya, yang penting dia akhlaknya baik. Saya datang ke rumah orang itu karena saya mencintainya karena Allah SWT. Begitu mendengar jawaban dari orang tersebut. Apa kata malaikat? Fa ini Rasulullah Aku, kata malaikat tadi, diutus oleh Allah untuk menemui kamu. Apa pesan yang ingin Allah sampaikan kepada orang tersebut? Sampai Allah mengutus malaikat. Anallaha ahabbaka kama Aku disuruh oleh Allah untuk menyampaikan pesan bahwa Allah mencintaimu karena engkau Mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, diutus sama siapa? Allah, siapa yang diutus tadi? Malaikat. Untuk menyampaikan apa? Menyampaikan bahwa Allah cinta kepada engkau, sebab engkau cinta Dia, saudaramu karena Allah. Maka keuntungan berkunjung ke rumah saudara kita karena Allah adalah akan dicintai oleh Allah. Sudah siap? Pertanyaan pertama, Ustadz mau tunjuk. Pertanyaan pertama, Ustadz mau tunjuk. Yang hampir nggak pernah angkat tangan siap-siap. Pertanyaan pertama, siapa Nama Abu Hurairah. Azam. Siapa nama Abu Hurairah? Ustadz udah ulang berkali-kali. Siapa nama Abu Hurairah? Ah, oh. tadi yang ngobrol sama Azam belakangnya Ustadz Ahmad. Eh? Huh? Yazid. Yazid. Siapa namanya Abu Hurairah? Hah. Siapa coba, coba? Hah. Belakangnya Azam. <tik> Hamzah. Hamzah. Siapa namanya Abu Hurairah? Hah. Fawaz. Ro. Masya Allah. Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dawsi radiyallahu anhu. Pertanyaan kedua. Sudah siap belum? Sekarang Ustaz nggak tunjuk. Siapa yang angkat tangan, Ustaz akan persilahkan. Apa maksudnya cinta karena Allah? Apa maksudnya cinta karena Allah? Cinta karena Allah, maksudnya apa? Yang angkat tangan harus siap jawab. Harus siap jawab. Tahu jawabannya? <laughs> angkat tangan harus siap jawab. <laughs> Siapa ya? Uh, Raihan, udah pernah apa ya? Udah bukan apa lagi eh Yazid pN udah sering udah dua kali yazid pN eh uh, Abdullah ya yeah, Abdullah ya apa maksudnya cinta karena Allah saya mencintai Seseorang karena dia beribadah kepada Allah. Masya Allah, pintar. Barakallah, Fik. Pertanyaan terakhir. Apa pahalanya orang yang berkunjung karena Allah? Muhammad ya. Ya. Muhammad ya. Muhammad ya. akan akan dicintai oleh Allah. Kita lanjutkan besok insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.